Momentum yang datang pada masa itu memang sangat dahsyat. Sebab apa? Sebab masa itu Madrika memang konsisten 2 hari sekali buat kelas dengan tim dan tim baru. Oh, okey, faham. Teruskan kepada kita. Maksudnya, pada bulan 12 tu lah, pada bulan 12 tu, without fail setiap hari, kecuali Rabu lah datang belajar, Ika Kamal melakukan sharing lah, kita bagi sharing dan juga sponsoring melalui online. Itu bersama-sama rangkaian, betul tak? Betul. Dan tak jumpakan juga, 2 hari sekali Kamal buat kelas bersama-sama dengan tim. Kalau boleh, kita nak tahu juga konten kelas yang Kamal selalu buat. Betul tak? Korang nak tahu tak? Kan? Apa konten yang korang selalu buat? Adakah korang tanya, korang dah makan belum? Kan? Esok tanya lagi, korang hari ni pakai baju kali apa? Besok tanya lagi, dah lepak kat tangga belum? Kan? Benda-benda trending kita sebut tau. Boleh tak kita nak tahu apa konten korang bila korang melakukan kelas tu? B lah. Dia minta. Okay, antara konten ini Mal bagi tahu secara transparent terus. Mal harap apa yang Mal dengan Ika cuma sampaikan ni tak ada selindung. Dan Mal tahu ada semua pun dah buat sebenarnya. Tapi apa yang Mal dengan Ika buat masa tu, memang kalau dapat masalah sekecil-kecil masalah dekat tim, walaupun orang tu je yang tanya, kita terus buat untuk semua. Antaranya kalau masa pun ni, alah aku dah buat lah Mat, cara reply PM, tu yang Mat buat, cara reply PM, pasti kau buat cara buat finishing, cara buat prospecting. Lepas tu penghujungnya kan, lepas tu Mal nak terima kasih juga dekat mentor kita selalu remindkan Mal, kalau nak tengok result hasil daripada kita datang aktiviti ni bila, datang 3 minggu berturut-turut, kalau kali ke-13 datang, mesti datang dengan income besar. Itu apa yang Mal tekankan dalam kelas, walaupun konten dalam kelas tu berbeza-beza, tapi penghujungnya Mal selit juga benda tu. Dan ada juga, kita tahu, kita walaupun kita rasa kita ni handal macam mana pun, walaupun kita tahu kita ni income RM100,000, RM200,000 macam mana pun, tapi tetap Ika dengan Mal borrow power dengan orang yang hebat di sekeliling kita. Of course, especially kita punya mentor kan, mentor-mentor anda kan, salah-salah anda, borrow power company, masa borrow power segala-galanya borrow power. Tapi hari ini masa bulan 12, Mal dan Ika tak terkecuali untuk pinjam kuasa kan, pinjam kuasa mentor untuk kita tahu kan, kita sendiri yang tahu kekuatan dan kelemahan tim kita dekat mana. Sebab tu bila kita pinjam kuasa mentor, at least kita kena bagi tahu mentor kan, kita kena bagi tahu apa yang kita perlu dan apa yang kita tak perlu, sebab kita lagi tahu tim kita. Itu apa yang Mal dengan kawan. Right, so maksudnya tadi yang menarik tau bila Mal cakap sekecil-kecil soalan tu kan, sekecil soalan Mal akan buat untuk semua. Maksudnya kelas yang Mal buat setiap 2 hari sekali tu, dia tak ada spesifik tajuk lah, betul tak? Dia tak ada spesifik tajuk ataupun spesifik schedule untuk kelas-kelas ni. Maksudnya kalau contoh ada je orang tanya macam mana nak balas ni, ataupun macam mana nak buat prospecting, macam mana nak buat nak buat posting, korang akan terus buat, betul tak? Terus betul buat betul. Dan terus invite untuk semua orang. Bagi saya tepukan kepada Ikamal. Mungkin tips yang dia kongsikan tu mungkin kita boleh guna pakai. Kita nak tahu jugalah Mal dan juga Ika kan, dan apa pencapaian yang korang lakukan ataupun apa pencapaian yang korang dapat sekitar korang menjadi diamond pada bulan 12 hari tu. So alhamdulillah of course lah, nak fight diamond boleh tak agak-agak, kalau diamond tu kita dapat dengan sponsoring kita seorang tu, boleh tak? Tak boleh kan? Okay, so memang nak tak nak, kalau korang nak diamond kena bersama team. Okay, dan satu lagi Ika nak bagi tahu, Ika dulu orang yang susah nak bermesra dengan orang sebenarnya. Orang skemai. Tapi disebabkan sistem pendidikan dan mentor, Ika jadi seorang yang penyayang. Okay, so bagi tukar
Okay, Ika nak cakap kat sini related dengan team. Okay, Ika suka ayat si movie. Network adalah apa? Let's work. Tahu? This is work? Let's work. Pasti boleh cakap. Okay, so nak tak nak macam mana team bagi tahu sekalipun kat kita, kita kena sayang team. So, kita orang amalkan bukan bulan 12 saja, sebelum lagi. Sebelum lagi kita orang amalkan, okay, macam mana cute-nya team ni, kita kena sabar. Sebab sabar tanpa limit kan? Okay, of course lah, perempuan, antara perempuan dan lelaki, of course lah, ikat yang lebih emosi. So, ikat yang kena lebih menjaga emosi tu. Kena orang kata apa, sebelum nak bercakap dengan team, buang dulu. Yang kita gerau, apa, buang dulu dekat siapa? Dekat mentor lah, dekat upline. Jangan dekat sideline ataupun downline. Itu kita punya sistem berikan. Dan alhamdulillah, hasil kita orang belajar dari mentor hebat, dari sistem berikan, kita orang fight diamond waktu yang orang kata tepatlah, sebab tim-tim pun ada momentum masa tu. Dan terlahirlah Tristan dan Aina Faiz sebagai mereka. So, dan ada lagi kat sini, waktu bulan 12. Okey. Dan Ika boleh cakap nak dapatkan fighter, betul lah yang Mak cakap, memang kena buat kelas. Sebab tu kita orang tak berhenti buat kelas waktu kita orang fight diamond. Sebab kita orang jumpa momentum masa tu, sayang kalau kita orang tertinggal satu hari satu kelas. Kita orang terus jalan-jalan tanpa henti masa tu. Dan mentor sendiri pun boleh nampak lah kita orang punya momentum masa tu. Alhamdulillah diorang ni, Ika bagi tahu semua ni Aina Faiz, Juma, Dilis, Fuad, Iman Hakim, Kinawan, Aiman, Syafiq, Azira ni, sebenarnya kan diorang boleh start ada momentum sebenarnya daripada sistem pendidikan Elkin. So bagi tepukan dulu. Sebab bila macam-macam kata tadi, kita nak rangkaian besar, kita kena bawa dia datang kelas, bawa dia datang HQ. Tak biasalah bila dia datang HQ, automatik tim ni memang tak boleh dipaksa, betul tak? Kalau you orang suruh dia buat RM10,000 bulan tu, kalau dia tak nak, jadi tak? Tak kan? So, bawa dia datang kelas je. Korang kena gula-gula, kena tanya mentor, apply anda macam mana nak gula-gula tim untuk datang kelas. Sebab Ikamah tu belajar daripada mentor hebat kita, and Hamam. Okay? Bagi tepukan. Bagi tepukan kepada Ikamah. Kita bagi arisan, bukan bagi gula-gula. Dekat sini kan kita dapat free flow kopi kan? Kita dapat makan apa? Lamesta, kita makan segerita. Kita bagi diorang ilmu pengetahuan sebenarnya, bukan kita bagi gula-gula. Alright? So apa yang boleh simpulkan dekat belakang ni sebenarnya, mereka-mereka ni lah tulang belakang Ikamah, betul tak? Mereka-mereka dan lagi tepat kalau aku cakap insan kunci korang lah, betul tak? Kita nak tahu jugalah, pasal tim kita dah tahu ada yang breakdown RM15,000, siapa? Aina Faiz, Fuad RM10,000, Aiman RM5,000, Syafiq RM5,000, Iman Hakim RM15,000, Jumat RM7,000, Davis RM13,000, Ika RM5,000 dan apa, Ira RM8,000. Kita nak tahu jugalah berapa income yang Ika break pada bulan 12 hari itu. Alhamdulillah, ini adalah sedikit income, kan, sedikit kejayaan. Betul lah, ini adalah income Ika dengan Mal sepanjang fight diamond. Memang tak disangka, tak diduga. Memang terkejut gila masa ni, sebab masa tu Ika dengan Mal kan, bila kita nak jadi diamond, kita tahu, kita tak mampu buat seorang-seorang. Kan, kita tak mampu buat seorang-seorang. Tapi apa yang kita kena letakkan, ini yang Mal belajar daripada mentor kita juga. Apa yang kita kena letakkan, walaupun kita nak bantu orang, jangan bantu di sebelah kaki je, betul? Okay, jangan bantu di sebelah je, maksudnya jangan berat sebelah. So, dekat Elkin Global juga, Mal belajar macam mana nak layan
seseorang, macam mana nak layan orang yang berada di sekeliling kita tanpa mengira wang ringgit ataupun tanpa mengira dia tu siapa. Dan alhamdulillah income tu datang dengan sendiri tau. Income tu datang dengan sendiri, RM23,000. Ini apa, jual motor? RM23,000 guys, satu tepukan kepada Ikhamat. Sebenarnya aku setuju tau dengan apa yang Ikhamat yang macam tadi lah. Sistem Indonesia itu ni memang sangat-sangat unik. Dia bukan sahaja membentuk jati diri kita, tapi dia melatih kita macam mana nak jaga emosi, macam mana kita nak berhadapan dengan orang. Dan saya yakin anda semua yang berada kat bawah ni semua positif gila. Semua adalah insan-insan terpilih, semua adalah orang yang sangat-sangat bagus. Bagi saya tepukan kepada diri anda juga. Kita nak tahu juga lah apa lagi yang kita nak cakap. Tercabar lah. Dia terbuka pula, awak baru nak tanya dia. Tak apalah, kita terus skip lah. Antara cabaran lah, kita tahu kan, bila kita buat bisnes, semua orang mengharapkan kekayaan, betul tak? Semua orang juga buat bisnes ni semudah habis. Kan, hari ni buat, hari besok terus kaya. Ataupun kemarin buat, lusa terus kaya. Kan, dia tak tahu bisnes ni ada naik turun. Macam korang sendiri lah, apa cabaran yang korang hadapi pada bulan 12 hari tu? Okay, kalau cabaran, ikan dulu lah. Okay, so Ika mungkin sentuh bab cabaran nombor 2 dan 3 lah kan. Sebab, okay, nombor 2 ni Ika bagi tahu waktu bulan 12. Masa tu kita orang sikit lagi nak diamond tau, seminggu yang terakhir. So Ika jenis susah nak sakit sebenarnya. Susah nak demam. Memang Ika nampak macam fizikal macam lemak kan, tapi Ika susah nak sakit. Bila Ika sakit memang tak boleh bangun, serius tak boleh bangun. Ika paksa diri tak boleh. Dan Ika jarang pensan tau. Waktu seminggu terakhir bulan 12 tu Ika pensan dalam bilik air. Tiba-tiba Ika bangun tu mak dah angkat Ika atas katil, duduk atas katil. Masa bagi tepuk tuan kan mak. Sebab mungkin fight. Lepas tu waktu tu suspek dengki pula. Musim dengki masa tu tak silap 16. Ramai sakit kat sini Ika sat-sat-sat-sat kan. Okay, so Ika pun terkena juga. Dan ada tim pun tahu ada yang melawat pergi rumah kan. Dia tertahu, kita orang tak nak beritahu, tertahu. Okay. Dan bila Ika paksa juga sebab Ika tengok bisnes. Kalau Ika dengan Mak lah, tak boleh Mak seorang buat dan tak boleh Ika seorang buat. So, of course lah Ika dari segi part closing kan, Mak dari segi benda-benda lain. So, closing kan penting, betul tak? So, bila Ika sakit, Mak struggle gila nak closing. So, bagi tepukan dekat Mak. Kan, Ika tak haru kan? Kan, baru nak kawan. Dia ingat buat closing ni semudah ABC. Rupanya pasangan kita ni hebat. Kan, betul tak? Alright, so mungkin Mak ada cerita benda 21. Betul. Ini adalah kita orang kata sikit cabaran kan. Kan ada lagi yang lagi teruk daripada Ika dengan Mak. Tapi ini antara cabaran yang Ika dengan Mak lalui pada masa nak fight diamond. Cabaran yang pertama ini walaupun kan nampak macam klise gila, tapi dia sedikit mengganggu tau. Tanya pecah, yang pertama tu malah okey lagi. Yang pertama tu malah okey lagi. Cakap, oh okey lah tanya pecah sekali. Tapi bila dah dua kali, macam cakap, ish, ini memang betul-betul petanda diamond ni. Kan, memang betul-betul petanda diamond sebenarnya. Dan, of course lah bila orang cakap tanya pecah, ish, duit lagi. Tapi masa tu, Mal dengan Ika memang tak fikir duit. Nak keluar repair macam mana ke, itu nombor 16-17. Tapi yang kita, yang Ika dengan Mal tahu, kita dah sepakai hampir lah. Hampir kepada diamond. Masa tu memang Mal happy gila, alright. Mungkin Mal tak tahu cabaran dia macam mana. Tapi masa tu serius Mal rasa, ini memang petaga besar sebenarnya. Dan sepanjang diamond tu, nak fight diamond bulan 12 hari tu, memang Mal macam patah kaki sebelah sebenarnya. Macam hilang tulang rusuk kan. Dia macam hilang orang sebelah. Dia macam tak mana tak cakap macam ni tau. Hilang insan pelengkap. Ya, yeah, hilang insan pelengkap. Masa tu Mal bagi tahu kepada anda semua, Mal tahu macam mana nak handle team, tapi Mal tak boleh buat.
Mak tahu macam nak closing tapi tak boleh buat. Rupa-rupanya baru masa dah. Baru masa dah yang kita dalam berniaga ini, kita tak boleh shock sendiri sebenarnya. Kan, tak boleh shock sendiri. Dan masa tu memang malapak situasi yang ada dengan Ika. Dia memang dah lemah 2-3 hari. Macam kak, aduh macam mana diamond, kelah diamond tu letak tepi dulu. Kita fokus ke orang yang kita sayang dulu. Orang yang kita sayang dulu kita. Lepas tu masa ini betul-betul berlaku yang memang yang mana nampak Mal masa tu tengah dalam bilik tau. Mal dalam bilik dan Mal bunyi satu macam drum jatuh. Macam satu benda jatuh tau. Macam apa hal pula yang dalam bilik air tiba-tiba bunyi kuat. Mal buka-buka dah terlentang. Dah terlentang. Mal cakap, memang First time. Mal cakap, ini emergency macam mana? Ini macam ni pun dah pernah macam ni. Kalau beranak macam mana lah. Mal belajar juga kan, Mal belajar sifat tanggungjawab itu kan, Mal belajar sifat tanggungjawab. Memang of course bawa hospital tu memang dah wajib pergi. Lepas tu Mal nampak walaupun Mal nak bagi tahu memang susah, memang perik buat seorang-seorang, rasa memang tak lengkap, rasa macam sini betul mandi tak basah. Tidur pun tak lena. Dia macam tu. Dia berat macam tu. So, dan Mal nak ucapkan terima kasih juga dekat pasangan Malika yang sebenar-benarnya dia memang sangat kuat. Dia memang sangat strong. Dia adalah orang yang pertama kali Mal nampak dalam sakit pun buat kerja. Masa dia sakit pun buat kerja sampai dia betul-betul flat, barulah dia diam. Barulah dia diam. Alright, so mungkin Ika ada benda nak share yang nombor tiga tu. Keluarga kecam, skamer, sungguh dia haram tu. Apa yang tu? Okay. Sebenarnya kita orang nak letak yang ayat tu kan, tapi tak cukup juga kan, sebab dah 12. Okay, so betul kan, keluarga kecam. Maksudnya, okay, Ika sebenarnya kan, keluarga kecam ni bukan perkara tak biasa. Dah biasa dari kecil sebenarnya. Sebab tu Ika fikir, sebab Ika tahu orang sekeliling Ika ni tak support. Ika tak ada sistem support pada keluarga. Sebab tu Ika berdikari. So kalau cerita dari kecil sampai besar, sampai arwah ayah tak ada, arwah mak tak ada, Memang tragis lah. Okay, cuma Ika nak cakap, Ika masuk Elton pun Ika full time berhenti kerja pun dia masih keluarga Ika ni masih scam, masih cakap Ika Ika buat benda tak betul lah maksudnya. So bila dia tahu Ika buat Elton, Ika berhenti kerja. Lepas tu ayah buat lah, dia nampak story Ika, update Ika kat Facebook apa, Ika tak blog. Kecuali melampau sangat baru Ika blog. Okay, dan waktu bulan 12 hari tu, waktu nak fight diamond jugalah, kecaman yang sangat-sangat melampau bagi Ika. Sampai Mal baca tu bimbang kan, terpaksa blog juga dia tu adik-adik Ika sendiri. Sebab dia buat status lagi, dia nak rangkaian Ika, rangkaian kamar, tak follow kita orang. Bayangkan korang, waktu tu momentum sangat, orang kata memuncak kan. Bila momentum memuncak ni, ada orang nak kacau. Faham tak? Kita kalau nak diamond, ikut bindi kan. So, bayangkan kalau contoh tim-tim di kamar ni terpengaruh dengan ayat-ayat daripada family Ika ni. Agak-agak kan, memang kita orang takkan diamond lah. Okay, yang sedih lagi, dia buat status, dia up dekat Facebook. Lepas tu siap buat Facebook baru ni, lepas kena blog kan. Ha, macam tu sekali, Ika ni, Ika bercakap kan, Ika ni ada artis dalam family. Dari kecil sampai besar. Sebab dia orang memang tak kapuh hati. Sebab tu Ika buat Elton betul-betul Ika nak Ika mana tak cakap berjaya lagi. Mungkin kita orang kena keluarkan aset ataupun kereta yang mewah. Mungkin buka mata lah dekat keluarga Ika ni kan. Okay, so ayat macam mana pilih Ibu Ika? Sebab Ika tak boleh baca. Kalau Ika baca, confirm Ika tak boleh fight waktu tu. Dia sebenarnya tu Mal tak ingat ayat dia sebab
Mal memang tak ambil pot langsung. Tapi yang Mal tahu, benda tu memang sangat negatif. Dan Mal rasa benda tu normal kan. Kalau Mal dengan Ika tak kena pun, mesti ada pun ada juga yang macam tu. Dan kita tahu, apa yang kita boleh kontrol, kita kontrol. Dan apa yang kita tak boleh kontrol, biarkan dia pergi. Biarkan dia bising-bising, biarkan dia menyalak atau biarkan dia menyalak. Lama-lama dia akan penat. Dan lama-lama dia terpaksa diam. Dan lama-lama terpaksa diam itu. Right. So ini antara cabaran-cabaran yang Ika Mal hadapi. Lama suka tau bila Ika cakap apa keluar tu kecam ni kan. Hama teringat lagi lah kata-kata jutawan. Kita adalah apa yang kita fikirkan. Kalau hari ni kita mengiyakan apa yang orang cakap, maksudnya kita betul lah apa orang cakap. Tapi kalau hari ni kita menidakkan apa yang orang cakap, maksudnya kita bukan seperti apa yang dia orang cakap. Jadi semua benda yang kita terima tu adalah dalam kawalan kita sebenarnya. Betul tak Mal? Dalam kawalan kita. Kalau contoh hari ni anda memilih untuk melihat benda tu dari sudut yang positif, dia akan jadi positif. Tapi kalau contoh kita memilih untuk melihat benda tu jadi negatif, negatif lah jadinya. Alright? So next kita tengok. Siapa insan di sebalik kejayaan kita dan juga Mal? Okay, alright. Sebenarnya kan, Ika pun banyak belajar dekat Brentford Eco Gobon ya. Sebab dia ada mentor. Sebab Ika buat bisnes macam-macam, tak ada mentor macam ni tau. Hebat tak dia orang? Hebat gila kan? Okay, boleh tak Ika temukan guru dekat dia orang ni? Okay. So, Ika bagi tahu ya. Crystal Diamond and Hammam lah, especially ya. Dah macam orang kata, bukan even kita orang berlainan darah lah kan. Family tapi dah macam ada beradik. Sebab apa? You all pun tahu Ika dah cerita Ika family yang tak support Ika. So dekat sini diorang dah macam adik-adik Ika Mal dah. Susah senang kongsi dia apa. Ika pernah tau Ika dapat Ika call Anne lah. Ika cerita sebab waktu bukan fight diamond je sebelum ni pun. Sebab apa yang Ika cakap kalau dekat family memang takkan dengar lah. Memang diorang pandang sebelah mata lah. Sebab tu diorang nak tunggu je kejatuhan Ika sebenarnya, family Ika. Dan alhamdulillah disebabkan Ika dapat disebabkan Ika mendapat mentor yang sangat-sangat hebat. Diorang lah macam mak ayah Ika sendiri je. Even Ika ada yang tergantung. Okey, bagi tepukan dekat Krista. Sorry tau, Ika susah nak nangis. Tapi disebabkan forum kan. Forum mentor cakap kena bagi je, memberi je, ikhlas je, share. Okay, so Ika senang lah. Boleh tanya Fuad lah, Fuad family. Aina pun family. Diorang memang susah tengok air mata Ika. Boleh tanya diorang. Tapi masanya sistem global ni, sistem education ni berjaya buat Ika. Kira ego tu jatuh lah. Bagi tepukan dekat Eka Global. Okay. So, bagi tepukan juga gemuruh kepada Presiden Firzu. Sebab apa? Ika ingat lagi, jujur Ika bagi tahu waktu Ika fight Rome Italy, waktu tu Anne syarat mengandung tau. So, Ika rasa, sebab Ika tahu ini adalah bisnes aku. Kalau aku tunggu Anne banyak alahan. Kalau aku tunggu Anne, aku takkan dapat 2 tiket Rome Italy tu. So, sebab tu you all tolong ada mindset ini adalah bisnes kita, bukan bisnes mentor. Mentor hanya guideline. Dan kalau you all banyak mentor, you all boleh cari mentor atas-atas lagi. Dan alhamdulillah, macam Anne Hammam pun Ika berterima kasih sangat sebab Anne Hammam nampak potensi yang ada pada Ika dan Mal. Even diorang alahan ke, diorang syarat mengandung kan, diorang tak bagi tahu, diorang sakit. Diorang kalau sehabis baik, diorang tutup je. Sampai kita orang faham sendiri. Dan Anne Hammam ni dia pandai tau. Setiap kali ada contoh
Okay, betul Ika cakap memang inilah barisan mentor kita orang yang tak pernah putus. Yang Mas cakap tadi kan, yang Mas bagi tahu tadi tak pernah putus daripada dulu yang Mas skeptikal betul ke sampai sekarang. Dan alhamdulillah sampai sekarang barisan-barisan mentor masih lagi tegak berdiri. Dan salah satu kenapa Mas masih berdiri, berikan satu tepukan yang sangat gemuruh kepada syarikat Icon Global, yang mana syarikat yang mengubah Malika daripada yang tak apa-apa, yang tak tahu apa-apa, yang daripada lurus daripada no, kan, daripada we, semua ada dia, memang berterima kasih sangat dekat syarikat Elegant Global. Okay? Dan tak lupa juga, kan, tak lupa juga dengan kita punya semangat angsa laut kita. Walaupun hari ini Mal dengan anda semua berbeza rangkaian, walaupun kita semua berbeza mentor, tapi kita ada satu je matlamat yang sama. Kita nak berjaya di sini, kita nak jadi jutawan seterusnya di Elegant Global. Okay? Dan seterusnya Mal pun nak bagi tahu juga, kan, kita nak dengar juga lah apa matlamat korang untuk tahun 2023. Okey. Malu kan? Okey. Dan matlamat Ika dengan Mal pada 2023, Mal bagi tahu awal-awal. Doakan lah. Mal nak minta lah anda semua doakan. Sebab Mal tahu, Mal pernah dengar. Mal sangat percaya benda ni. Dalam banyak-banyak anak panah, kan, dalam banyak-banyak anak panah, Mal tahu anda semua ni ibarat anak panah kan tu. Kan, ibarat anak panah akan ada seorang yang doa dia makbul. Dan semua Mal nak pinjamkan doa anda, kan, dan Mal nak balikkan juga doa itu kepada anda. Dan doakan Ika dengan Mal melahirkan tim-tim yang berincap 5 angka sebulan secara konsisten. Dan orang itu adalah orang-orang yang, kalau yang mana berkenaan, yang ada dalam Zoom, kan, tim Ika dengan Mal yang ada dalam Zoom, yang tengah fokus, yang tengah bawa kereta balik kampung ke, yang ada dekat HQ, yang mana Pak Syafiq, ada Faiz Hamdan daripada JB, sambil datang pada Dennis, ada Wan dengan tunangnya datang daripada Sabah, datang daripada Sabah. Lepas tu ramai yang sebenarnya ada Zila, Atul. Lepas tu kita ada Rizal, sampai lagi Juma, Fuad dah bertukar wajah sekarang. Rambut dia pun dah tukar. Mak tak tahu apa impian dia nak kahwin 5 ke 6 ni, mak tak tahu. Sebelum dia cakap nak kahwin 4 ke tau. Jadi dia tukar rambut ni 6, 7, 8 ni. Dan seterusnya Ika dengan Mal juga nak melayakkan diri. Kita orang terbakar juga tengok dekat Gumi KG, KNG. Terbakar. Merentuk. Kalian KNG doakan Ika dengan Mal juga melayakkan diri 2 tiket ke London dan membawa satu bas rangkaian ke London. Dan Mal juga dengan Ika nak melahirkan 4 orang diamond. Dan Mal dengan Ika juga nak melahirkan 8 orang Trista Director. Dan Mal mereka juga nak melahirkan 20 orang Trista Director. Dan nak melahirkan seramai mungkin Director pada tahun ini. Dan Ikamal juga nak menjadi President Disember 2023. Ke penghujung, boleh tak kita nak dengar kata-kata semangat lah, ataupun nasihat lah daripada Ika Mal dengan Ika dan Ika Mal lah. Kata-kata nasihat sikit. Ika dah pula, Mal kena ada. Okay, so tu sebenarnya kan, kita dah sebenarnya kan, you all dekat, berada dekat sini, you all rasa bertuah tak? Wow. Okay, so kenapa bertuah? Sebab jumpa syarikat yang sangat strong, yang sangat, orang kata apa, kita memang bisnes M&M, betul tak? Banyak tak M&M kat luar sana? Banyak gila kan? Tapi Ika Mal percaya sebab kita orang sendiri pun pernah M&M yang tak berlesen. Dan yang berlesen pun tak selibat Icon Global. Sebab apa Ika cakap? Sebab satu, Icon Global dah 28 tahun. You all pun dah tahu Icon
engkau boleh lahirkan berapa orang jutawan? 110 orang jutawan. So bagi tepukan dekat Echo Global. So you orang maka jadi salah satu next jutawan Echo Global. Okay. So kalau nak ikamal selalu pesan kepada diri sendiri dan tim-tim ataupun siapa-siapa yang dengarkan, kena percaya pada syarikat. Kalau you all tak percaya pada syarikat, you all pun tak boleh berjaya juga kat sini. Okay, sebab tu you all kena datang aktiviti yang syarikat buat, especially dari Rabu. Dan you all kena percaya sebab apa? Dekat luar sana, bisnes kat luar sana tak ada mentor, betul tak? Tak ada mentor yang ada upacang, yang sanggup korang maki mentor, tak ada. Tapi mentor kat sini sabar tanpa limit. So percaya pada mentor anda, boleh? So, you all kena terima kasih pada mentor sekarang. Percaya pada diri sendiri. Yeah. Betul tak? Yeah. So, sebelum tu you all kena percaya pada diri sendiri. Sebab apa? Mentor dah nampak dah you all potensi. Tapi kalau you all tak percaya, you all tak akan boleh pergi jauh. Itulah, itu pesanan Ika lah. Kalau Man, kena ada. Okay, Man. Sepatah dua kata. Aha, padat, simple, tak boleh tamat. Sepatah dua kata, Man. Dia terus tutup. Okay. Saya kata mana bagi tahu kepada anda semua, sehebat mana pun anda, kan, sekuat mana pun anda, hargailah pasangan anda. Hargailah pasangan anda. Kalau ada peluang untuk peluk insan yang tersayang anda, peluklah. Kalau ada ruang untuk anda reward pasangan anda, rewardlah. Dan jangan sesekali kejar wang ringgit tanpa menghiraukan perasaan orang yang anda sayang. So, itu sahaja daripada Man dan Eka. Segala yang baik semua daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan segala yang buruk semua daripada Man dan Eka sendiri. Man betul-betul transparent. Man harap, Man doakan anda yang aminkan matlamat Man dan Eka tadi, Man doakan anda semua presiden. Sepanjang sesi kita, biasalah kita kan bangsa muda, suka melawak kan, suka melawak, suka suka memusik. Sebab apa? Sebab kita sayang korang, alright? So, aku minta maaf daripada hujung rambut sampai hujung kaki. Yang baik itu datang daripada Allah, yang buruk itu datang daripada kelemahan awak sendiri. Tapi sebelum kita nak bagi elektron, kita ada sesuatu lah yang kita nak buat kejutan sikit lah untuk mereka, alright? Oh.
memang tersentuh gila. Inilah kali pertama, bukan kali, betul, kali pertama Mal diraikan hari, hari jadi yang ke 12. Bukan daripada Farid, ini pun pertama kali makan Farid romantik sama bagi bunga. Terima kasih banyak-banyak, terutama tulang belakang Ikar Gamal. Terima kasih mentor-mentor yang ada dengan Malika sampai sekarang. Dan terima kasih kepada isteri tercinta. Abang rasa ini kot mentor, ini kot yang merancang kot. Kan ada lagi yang merancang. Apa nanti kita post malam foto ni? Malam ni, malam ni. Ha? Malam ni? Sampai tak kata sebenarnya. Terima kasih lagi sekali Mal, hargai sangat apa yang anda buat. Terima kasih. Assalamualaikum.